Spesifikasi lengkap All New R3 Suzuki Sport FF terbaru. PT Suzuki Indomobil Sales, SIS, resmi meluncurkan All New R3 Suzuki Sporty, SS, Final Form, FF, Limited Edition di pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show, GIIAS 2021, Kamis, tanggal 11 November tahun 2021. Hadirnya varian terbaru dari R3 ini diharapkan dapat memenuhi konsumen Indonesia dan menggairahkan pasar LMPV murah di tanah air. Hari ini kami meluncurkan All New R3 Sporty Final Form yang merupakan pengembangan dari Suzuki Sport dengan beberapa penyempurnaan. Kendaraan ini memiliki konsep aman, irit, mewah dan nyaman sehingga diharapkan bisa memenuhi permintaan di pasar domestik, ujar Shingo Sezaki, Presiden Direktur of PT SIS dan PT Suzuki Indomobil Sales. Jika melihat tampilannya, All New Suzuki R3 Sport tak berbeda jauh dari varian sebelum yang sudah diluncurkan, hanya saja terdapat pembaruan dengan ubahan minor dari segi eksterior, misalnya, aksen two-tone pada bagian atap, spoiler belakang dan spion hitam, serta tambahan lis merah pada grill, bumper, lis pintu belakang, dan stiker pada pintu samping bodi. Sentuhan ini diklaim mampu mendongkrak penampilan R3 Sport jadi terlihat makin sporty. Sementara pada bagian interior kini menggunakan jok All New R3 Suzuki Sport FF menggunakan Red Stitch Leather Look Seat sehingga terlihat lebih sporty dan nyaman, Smart E-Mirror All New R3 Suzuki Sport FF. Menyoal fitur, R3 varian terbaru ini sudah disematkan fitur canggih Smart E-Mirror yang memiliki fungsi merekam kejadian di sekitar. Setidaknya ada 4 fungsi penting dari fitur Smart E-Mirror. Keempat fungsi dari Smart E-Mirror tersebut, mulai dari kemungkinan pengendara melihat situasi di belakang mobil dengan jelas tanpa terhalang kondisi di dalam mobil, seperti penumpang yang penuh, barang yang menumpuk, atau kaca yang tidak bersih. Selain fitur Smart E-Mirror, All New R3 Suzuki Sport FF juga sudah memiliki fitur keamanan yang cukup mumpuni, seperti Electronic Stability Programmer, ESP, Dual SRS Airbags, ISOFIX, ABS plus EBD, Hill Hold Control untuk transmisi otomatis, AT, serta AC Auto Climate with Heater, Reverse Camera dan Parking Sensor, hingga Projector Headlamp dengan LED DRL.
Adapun dimensi R3 terbaru memiliki ukuran panjang 4.395 mm, lebar 1.735 mm, tinggi 1.690 mm, wheelbase 2.740 mm, dan ground clearance 180 mm. Untuk sektor dapur pacunya masih menggunakan mesin lama, yakni K15B 4 silinder segaris berkubikasi 1462 cm3 dengan tenaga 104.7 tek dan torsi 138 Nm pada 4400 revolusi per menit. Tenaga tersebut disalurkan pada dua pilihan transmisi, yakni manual dengan 5 percepatan dan CVT 4 percepatan. Sebagai informasi, All New R3 Suzuki Sport FF merupakan varian terbatas yakni hanya ada 125 unit saja di Indonesia. Bicara soal harga, R3 Sport terbaru ini dibanderol Rp258.350.000 untuk tipe manual dan Rp268.150.000 untuk transmisi otomatis. Demikian informasi dari kami All New R3 Suzuki Sport FF terbaru, buruan pesan karena varian terbatas yakni hanya ada 125 unit saja di Indonesia, kita tunggu apakah salah satunya akan berada di rumah Anda, salam Car2 Channel. Get some headphones, my dude.